Alhamdulillah, sekarang saya umurnya 35 tahun. Saya terbaikkan 10 tahun yang lepas saya bersama dengan masih lagi bersama dengan kumpulan Daud Sihat. Tapi hari ini hadir secara eksklusif je sebagai special project untuk education. Education. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Allah, lama sangat tak jumpa kan. Okey, Kis tadi dah banyak nak tanya dengan Ustaz ni. Saya pun peminat juga ni. Betul lah, dulu suka dengan lagu masa sekolah kan, lagu Daud Sihat. Sekarang pun Ustaz Azhari masih bersama Daud Sihat kan? Masih lagi. Jadi alhamdulillah hari ini kita nak mempromosikan projek Ustaz Azhari iaitu Kitabah, Kit Asas Bahasa Arab. Betul. Tadi di awal program kita ada cakap kan Hisham, kita bahasa Arab, kita menyambut Hari Bahasa Arab Sedunia 18 Disember. Jadi Ustaz, mungkin mukadimah Kitabah apa sebenarnya itu? Kitabah ni adalah Kit Asas Bahasa Arab yang mana dia program inovasi jugalah, maknanya inovasi saya mengajar di sekolah menggunakan lagu-lagu kan. Jadi bila kita mengajar menggunakan teknik-teknik tertentu ni, dia akan mudah menghafal lah. So, lagu-lagu yang saya gunakan adalah lagu-lagu popular. Macam tadi tu lagu yang kita nyanyikan tadi, huruf Jar, Ataf dan Zoraf tadi. Sebenarnya bukan soalan-soalan. Lagu itu dia ceritakan tentang kata sendi, kata... So, tapi lagunya lagu Sixth Sense, perasan tak tadi? Betul-betul. So, so, dia lagu-lagu popular. Dalamnya ada lagu Hafiz, ada lagu Hazamah. Lepas ni saya akan nyanyi sebuah lagu, cerita pasal kata kerja yang popular dalam bahasa Arab, tapi kita gunakan lagu Bahagiamu Deritaku Hafiz. Dia akan mudah menghafal lah, instead of dia hafal dua benda, lagu dengan lirik. Ini dia hafal lirik je. So lagu ni memang popular dan mula attract dia, jadi apa semua, dari pembelajaran tu akan jadi lebih cepat lah. Cantik sekali sebab 18 Disember. 18 Disember. Kita meraihkan apa? Hari Bahasa Arab Sedunia. Betul. Arab sekarang sedunia. Ni pun banyak seminar-seminar kan. Betul. Jadi macam mana sebenarnya dengan lagu-lagu tu, macam mana ustaz boleh terfikir macam okey, lagu ni sebenarnya boleh memudahkan mereka bertutur dan juga mahir untuk bahasa Arab ni? Yang trigger ni mula-mula masa tu tahun awal-awal saya mula mengajar. Saya mengajar di sekolah juga. Di sekolah mana tu? Di sekolah menengah kebangsaan agama Kuala Lumpur di Menjalara. Sekolah saya dia belajar dulu. Sekarang ni mengajar. Alhamdulillah. Kembali ke sekolah. So saya mula-mula trigger tu masa tu ada satu filem Tumpas Air You Muskurai. Jadi masa tu saya terus mengajar Al-ma'u air asyayuti. Al-ma'u air asyayuti. So dia kataan tu akan jadi dia senang belajar melalui lagu-lagu yang memang dah popular lah. Ini mungkin antara inovasi-inovasi guru yang banyak lah kita gunakan dalam teknik-teknik mengajar. Banyak lagi inovasi lain, saya ingat website dan apa semua. Tapi ini antara yang nak kami nak memahami gunakan. Dalam tuturan bahasa Melayu macam mana? So bila penggunaan dia memang dia akan buat ayat, dia akan buat karangan. So senang cerita, siapa yang mula menghafal ke semua 10 track lagu ni, dia akan dapat 228 patah perkataan, which is cerpen lah, lebih kurang cerpen lah. Maksudnya boleh buat cerita pendek, boleh buat penggunaan-penggunaan, sambung perkataan. Tapi caranya macam mana? Hafal lagu. Sebab tu kadang-kadang bila masa exam tu dalam dewan, ada pengawas-pengawas peperiksaan yang dengar, mana murid ustaz menyanyi dalam dewan kan. Sebab dia nak keluarkan perkataan tu, dia nak tulis, nak jadi ini memudahkanlah, cara memudahkan. Tapi kerja keras jugalah dia, Kes kan, nak masukkan dia dalam melodi tu betul-betul. Kerja nak buat pemikiran ni memang kena telitilah. Nak tanya kenapa pilih warna merah jambu? Dia biasanya warna-warna macam ni attractive. Kok ada nilai simbolik ke apa? Memang kita target kita siapa yang nak belajar. Jadi benda-benda yang attract ni mesti kena cepat lah. Betul-betul. Donald dia guna warna merah apa semua. Tapi cantik lah. Tapi saya kira belajar melalui lagu ni sebenarnya menarik tau. Senang nak ingat. Jadi kalau masa ustaz mengajar di SMKA tu, satu pelajar macam mana dari segi pencapaian lepas ustaz guna kaedah menyanyi dengan belajar dengan menyanyi ni? Saya menggunakan teknik ni, for sure dia tambah motivasi kita sendiri. Guru-guru yang mengajar bila dia tengok anak-anak murid dia take part, kita jadi bersemangat. Saya beri juga kepada cikgu-cikgu guru bahasa Arab yang lain. Kadang-kadang suara tak berapa ada cikgu-cikgu kita yang lain. Tapi bila kita ada kemudahan pun macam ni, sumbangan-sumbangan yang macam ni, mereka boleh pasang dalam kelas. Ini semudah bawa satu mini kompor kecil, pasang bateri kat belakang tu, and then terus main lagu ni. Masuk dalam kereta boleh terus main. Semua boleh. Dia audio CD. So saya memang memikirkan tentang kemudahan itu. Saya terbayang macam mana cikgu-cikgu nak mengajar tempat yang tak ada internet contohnya. So benda-benda yang sesimpel itulah. Bawa satu ni, siapa yang ada handphone boleh bawa handphone apa semua. Ni nanti dah boleh buat apps Ustaz. InsyaAllah. Dia senang sekarang nak download kan. Okey. Boleh dapat kat mana ni?
kita boleh dapatkan terus. Sebenarnya saya tak jual di kedai-kedai CD, bimbang nanti letak kat CD, kedai CD orang tengok aje kan. So kita lebih menggunakan, sekarang ni orang dah guna website dan sebagainya. So kami ada website yang ni, Novart Production. Novart Production ni yang mengeluarkan album ni. Dia banyak keluar album-album education lah. Sebelum ni ada zikir, ada ceramah. So fokusnya education. So ini yang antara produk yang terkini. So boleh layari Novart Production, boleh tengok Insta dia orang Novart Production. Dan juga boleh contact 0172325073 Encik Izzat yang menguruskan. Baik. So boleh dapatkan. Nanti kita post lah. Okey, jadi Kitabah ni projek pertama ataupun ada Pioneer? Sebelum ni dah ada dah ada projek-projek kecil lah, tapi saya tak komersialkan sebagai ni sebab ini kita nak yang lamanya nak terbit ni daripada tahun awal 2000 tu. Sampailah sekarang ni, kenapa lama sangat? Sebab kita nak dapatkan consent, clearance daripada publishing company. So nak jual benda ni, nak legalkan dia. So kena dapatkan kebenaran. Lagu selepas ni Ustaz? Lagu selepas ni? Lagu selepas ni kita akan nyanyi track nombor mana? Nombor 2. Kita nyanyi. Kata UIA belajar masalah. Terima kasih Ustaz. Semoga maju jaya. Jadi ada semua, saya rasa boleh dapatkan ini. Boleh dapatkan rutin main kalau di kereta. Memudahkan kita. Betul. Okey. Ya, senang je nak dapatkan sekali lagi di Novart Production. Apa-apa pergi je Facebook, Instagram, Novart Production. Baiklah, sampai sini saja perkongsian kita hari ini. Dan esok, kata penerbit, esok ada segmen yang lebih menarik. Dengan cerita Wings nak datang, SPM. Okey, baik. Jadi ambil keberkatan, zikir banyak-banyak, selawat banyak, fikir yang baik-baik, insyaAllah semua perkara baik akan datang kepada kita. Saya Hisham Saleh. Dan saya Kis Ilyas. Kita tinggalkan dengan Ustaz Azhari dengan lagunya Kata Kerja Popular. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Bye-bye.